ya Pak. Jadi anak Daniel memang dia merasa cerdas. Olehnya menyambung sekolah juga sekolah lain ataupun di tempat-tempat pendidikan. Karena itu mau, karena apa kok? Karena kemungkinan kemungkinan yang terbuangnya Pak, anak lebih kaya itu bukan antara kaya dengan miskin, tapi mata tadi panitia pakuan diterima yang pen. Akhirnya apa masalahnya? Jadi orang tua makanya mak buka sekolahannya sekolah ya. Sekolahnya mentah, kota kadal. Tapi hanya di mau. Kaca mentah di udang ya nanti. Jadi ada NDI ponakan ini paman istri. Atau dibantu oleh api anak-anak itu paman istri. Atau dibantu oleh istri. Ini kan dulu kita lihat dulu Pak. Jadi mungkin Pak Mutam OKB. Nanti pergi bandaran dengan dua yang lain anak. Oh, salah Pak Mutam. Caranya tidak dengan Pak Juli, tapi dengan besar. Tapi yang perlu kita garis bawahi Pak, bukan masalah yang kaya dan miskin, tetapi panitianya. Oh ya, boleh Pak. Salah. Sudah Pak ya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ya. Oh ya, ya. Saya perlu menanyakan masalah pelajaran maksudnya apa? Sedangkan di sini semakin maju ke depan, semakin bertambah pelajaran meningkat seharusnya ya Pak. Nah, kita ada anak sekolah di situ Pak. Seharusnya dia itu memang benar-benar banyak dari guru daripada dari orang tua. Apalagi orang tuanya ini kan mau sendiri Pak, ada yang tani, ada yang mampu, ada yang enggak gitu. Jadi yang perlu saya tanyakan sama Bapak, seandainya kita ini sebagai orang tua sudah berusaha membantu anak belajar tatapan di rumah selain di sekolah, tapi ternyata guru di sekolah katanya udah guru membuat setengah lingkaran aja anak kita udah betul bahwa itu setengah lingkaran. Itu semua dibuat salah Pak. Kan kecewa anak kita yang udah berusaha benar. SPD-nya ada ya? Ada Pak. Enggak, SPD gurunya ada. Ada. Maju, gimana juga? Tapi setengah lingkaran aja gak bisa? Gak bisa. Aku bilang deh kalau setengah lingkaran ditarik setengah, gak menutup. Kalau menutup itu apa udah satu lingkaran juga. Iya Bu, tapi dibuat salah semua sama Bu Guru gitu. Nah, jadi sehingga kontennya nol. Dia kan menangis Pak, karena nanti kan kecewa. Dia udah mau belajar, udah berusaha. Nah, itu Pak. Yang kedua Pak, dia ini masalah apa nilai sehari-hari ataupun nilai ujian Pak, ya? Bukan saya bangga anak saya ini pandai enggak, semua itu karena Allah Pak. Dia melihat kawannya ini si, bisa saya sebutkan namanya, si Tari, nama anak saya si Tanda, yang memang lemah anak saya. Udah itu sedangkan tiap harinya si Tari itu ada P, ada konten 9 gitu. Nah, sedangkan anak saya bisa dibilang 10 dibilang, bukan saya muji. Boleh Bapak pergi ke SD Sarang Rambut yang kepala sekolahnya namanya Pak Jafar dari Tegal Sari.